Ibu muda berinisial FP warga desa Simpang Beliti kecamatan Binduriang diamankan tim Macan Suban saat narkoba Polres Rejang Lebong karena kedapatan menyalahgunakan narkoba di sebuah rumah di Gang Damai Kelurahan Talang Beni kecamatan Curup. Kapolres Rejang Lebong Polda Bengkulu AKBP Eko Budiman mengatakan, selain FP juga diamankan 9 pelaku penyalahgunaan narkotika. Dari total 10 pelaku itu, 7 diantaranya merupakan pengedar. Penangkapan ini dijelaskan Kapolres tidak dilakukan bersamaan, melainkan pada waktu dan tempat yang berbeda. Ya, para pengedar, para bandar di luar sana, ya, dan juga pemakai. Ya, jadi mulai dari sekarang, kita menyatakan perang terhadap para pengedar dan para bandar di luar sana. Jangan pernah sekali-kali kalian bermain di Rejang Lebong. Total barang bukti narkotika yang berhasil diamankan sebanyak 19,37 gram sabu dan 1,32 gram narkotika jenis ganja. Handri Waldinata, RBTV melaporkan.